Pun kita ke GP ya, yeah. Juara bertahan MotoGP Marc Marquez menjadi rider tercepat di sesi latihan bebas kedua di MotoGP Austin. Sementara Cole Crutchlow ada di posisi kedua disusul rider Ducati Andrea Iannone. Setelah hasil kurang memuaskan di MotoGP Qatar, juara bertahan MotoGP Marc Marquez kembali menunjukkan performa meyakinkan. Rider Repsol Honda tersebut sukses menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas kedua MotoGP Austin. Marquez mencatatkan waktu 2 menit 4,835 detik. Sementara Cal Crutchlow menjadi kedua tercepat dengan selisih 0,327 detik saja dari Marquez. Rider Ducati Andrea Iannone yang menjadi tercepat di sesi pertama harus puas di posisi ketiga dengan waktu 2 menit 5,190 detik. Berikut hasil 10 besar dari sesi latihan bebas kedua MotoGP Austin.